SAW spesial. Perhatikan. Kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad SAW, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun tidak, belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi SAW? Berjumpa dengan Nabi SAW? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabat yang mengatakan, Ana mushtaqun bi ikhwani. Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, Alasta ikhwanak. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, Bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani, humul ladhina lam yarawni walakinlahum yu'minu nabi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.